I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where it at? Damn, bitches on my line, and you know they come strapped. Oh, stop, what it not, 45, stop it, cash back. Like, whoa, how you fucking with these hoes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Widiawati, NIM 21218057. Nah, dengan alat peraga ini, saya akan menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama salah satu siswi dari Madrasah Ibtidaiyah Imam Puro Sutaragan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abid Fadlul Jalil Hamdani Am, kelas 5A dari sekolah MI Mampura Sutaragan. Nah, baik teman-teman, di sini Kakak punya gambar dari beberapa penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Abid tahu nggak sih cara menggunakan alat peraga ini? Tahu nggak? Nggak, Bu. Nggak tahu. Nah, sini Kakak kasih tahu. Jadi, di sini kan ada penerapan sila-sila Pancasila dan ada lambangnya. Yang pertama, lambang yang pertama yaitu lambang bintang ya, yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, lambang rantai. Yang bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, yang ketiga ada lambang pohon beringin. Yang bunyinya? Persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada lambang? Kepala banteng. Ya, yang bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, selanjutnya ada lambang padi dan kapas. Yang bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya. Indonesia. Dari lambang-lambang tersebut pastinya mempunyai contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini Kakak memiliki beberapa gambar ya. Tentunya gambar ini beberapa penerapan di kehidupan sehari-hari. Di sini Kakak akan mencontohkan penerapan di lambang bintang ya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Kakak akan menempelkan ini. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang berdoa sebelum makan. Nah, di sini merupakan contoh penerapan lambang bintang ya, yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya, Abid paham nggak apa yang dimaksud Kakak? Paham. Ya, sekarang Kakak akan memberi contoh ya kepada Abid bentuk penerapan sila Pancasila yang ke-1 itu yang mana coba kiranya? Coba tempel. Nah, terus bentuk penerapan sila yang ke-5. Yang mana? Ya, selanjutnya Mas Abid pilih dari beberapa gambar ini kemudian tempel di salah satu lambang yang ada di lambang Pancasila ini ya. Satu-satu. Terapkan. Di sini ada 4 gambar lagi ya. Silakan Mas Abid selesaikan, kemudian tempelkan pada gambar tersebut. Sudah tertempel semua? Ya. Sekarang Mas Abid paham nggak dengan adanya alat peraga ini yang kemudian Kakak peragakan langsung kepada Abid? Apakah paham? Paham. Nah,
Abid bisa mengulang lagi lambang dari sila Pancasila ini. Lambang yang pertama apa? Bintang. Yang kedua? Rantai emas. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala pantai. Yang kelima? Pati dan kapas. Nah, Mas Abid menyebutkan Pancasila dengan lancar. Coba ke depan. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, selesai. Ya. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga dengan adanya alat peraga ini bisa membantu Mas Abid dalam pembelajaran selanjutnya. Baik, demikian penyampaian materi dari alat peraga ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat hadir.